saya nak masak sambal hijau. Sambal hijau ni sedap dimakan bersama ubi rebus dan makan dengan nasi putih pun sedap. Okey, kita tengok bahan-bahannya ya. Bahan-bahannya saya pakai lebih kurang dalam 5 biji lada hijau besar dalam satu genggam lada cili. Dalam 5-6 ulas bawang kecil, 1 biji bawang besar, 6 ulas bawang putih, sedikit halia dan 1 inci belacan bakar. Dan saya juga gunakan ikan bilis yang dah digoreng. Separuh daripada ikan bilis ni saya akan blender bersama bahan-bahan ni untuk dihaluskan, dan separuh lagi kita akan masukkan ikan bilis tu nanti bila sambal dah masak. Yuk kita saksikan macam mana cara masaknya. Okey, kuali saya pun dah panas. Kita boleh start memasak. So saya masukkan tadi bahan yang kita dah blender. Masakkan dia sampai dia betul-betul panas, sampai betul-betul tua. Sementara itu saya letakkan garam, sedikit bagi cukup rasa, gula melaka, dan kita biarkan sampai dia naik minyak. Yang ni lama sikit ya perempuan, sebab kalau dia tak tua, dia tak minyak tak naik, dia kurang sedap dan tak tahan lama. Kalau sambal yang betul-betul masak, dia akan tahan sangat lama. So, tadi saya lupa nak beritahu, so kita gunakan juga air asam untuk letakkan di dalam kita punya masakan. Okay, sementara kita nak tunggu kita punya ni masak, saya tutup dulu. Nanti kita tengok kejadiannya macam mana. Okey, kita nak tengok kita punya sambal tadi. Okey, dia dah masak. Dia punya minyak pun dah naik. So kita kacau. Kacau lagi. Tadi pun saya buka sekali-sekali, saya kacau ya. Kita jangan biarkan dia macam tu aja. Kalau takut hangus nanti. Jadi kita boleh buka, kita kacau sekali-sekali. Kemudian saya masukkan 1 biji bawang tadi yang dimayang, semayang. Kita masukkan kita punya ikan bilis separuh. Separuh saya dah blender ya. Lepas tu, kita letakkan air asam kita. Kalau kita rasa sambal kita terlalu pedas, kita letakkan lagi air asam pekat. Sebab asam tu dia membuatkan sambal kita kurang pedas. Kemudian kita kacau dan kita akan biarkan dia sampai mendidih lagi dan sampai kering sikit. Kemudian kita rasakan. Kalau yang kurang garam, rasa kurang garam, boleh tambah. Yang rasa, kalau rasa nak manis sikit, tambah gula. Dan ikut cita rasa kita. Macam saya letak gula melaka seketul je. Sebab saya suka pedas. So kita tunggu ya. Kita tunggu dia mendidih. Kemudian kita punya sambal siap untuk dihidangkan. Okay, ubi ni saya dah kopek. Lepas tu saya rebus sampai dia empuk lah. Kita tunggu. Memang ubi ni sangat sedap kalau kita makan bersama-sama dengan sambal hijau. Fuh, memang terangkat. Okay, kita tunggu sampai masak ya ubi ni. Okay, kita punya sambal pun dah masak. So kita kacau-kacau. So dia punya minyak dah naik kan. Ha, macam ni. Macam ni. Ha, dah masak dah dia. Dia mati-kati. So kita akan hidangkan. Okey, inilah dia masakan saya hari ni. Sambal hijau yang sangat sedap makan bersama ubi rebus ataupun apa saja masakan seperti nasi putih, lempeng dan lain-lain. Puan-puan boleh cuba resepi ni, mudah, senang dan sangat sesuai dihidangkan untuk keluarga. Pada yang suka dengan video ini, sila subscribe, like, share dan komen. Sampai berjumpa lagi pada minggu depan dengan resepi-resepi yang lebih menarik. Bye. Tapi sebelum tu, saya nak tunjukkan macam mana kita nak makan dengan ubi rebus. Semua orang dah tahu kan? Tapi saja je. Saya nak tunjukkan. Okay. So ini ubi rebus. Kita ambilkan sedikit kita punya sambal. Kemudian kita cecahkan ubi bersama sambal ni. Sangat sedap. Puan-puan wajib cuba. Kalau rasa pedas,
Boleh tambah air asam lagi. Tapi pada saya memang cukup rasa. Okey, selamat mencuba. Jumpa lagi. Bye. Saya nak teruskan makannya.